berdoa CPTNC malah naik jadi 50 dari padahal 30 menit ke pompanya padahal ke pompa-pompanya nah jam apa kan gitu ya jam apa itu di jam apa emang sudah berdoa with my broken heart, I see all the pictures of myself living life without you. Just feel so wrong. I want you to be here with me. I know it sounds crazy. I miss your laugh and I miss everything. Just for a while, God, please give us the time. I can't deal with the reality. There's nothing left that I can do. Saat beliau masih sehat-sehat, ya dia bilang sama saya, dia panggil, Ai, saya mimpi, gitu. Saya bilang, mimpi apa? Saya mimpi rumah saya udah jadi, gedungnya besar, terus bertingkat-tingkat. Besar sekali air gedungnya. Saya tuh sempat gak berpikir ke mana-mana, cuma pikir, oh, karena saya tahu kan dia sebenarnya lagi sehat-sehat kan. Tapi kepergian dari kakak saya yang saya kasihi, Ibu Kelly, itu memang memberikan rasa kehilangan yang sangat besar dalam diri saya. Karena dia adalah kakak saya yang paling dekat dengan saya, tapi saya ingat juga pesannya dia bahwa kita hidup harus setia dengan Tuhan, harus tekun berdoa. Ya, jadi kami juga ingat apa yang Ibu Tali buat, harus bangun menara doa, tim-tim doa itu perlu sekali. Jadi apa yang beliau sampaikan itu, saya sebagai adiknya dia akan meneruskan apa yang menjadi keinginan dia, apa yang menjadi kerinduan dia untuk menjadi tiang doa, khususnya di Kabupaten Talaut, dan tentunya akan juga dipersiapkan juga untuk menado dan pemuka. Yang paling aneh itu saudara-saudara, dia punya kesukaan yang aneh. Kesukaannya itu selalu suka berdoa dan tidak dibuat-buat. Pagi kalau kita baru bangun, dia masih berdoa. Kita semua tidur, dia masih berdoa. Dan itu tidak dibuat-buat setiap hari, setiap waktu. Kadang kita nonton televisi, Ibu Tewi sementara berdoa. Kadang kita kasih keras di televisi, dia acuh. Dia berdoa terus. Kalau hari Minggu, saudara-saudara, kita hanya ke gereja, pulang tangan, dia masih masuk gereja, jam 2, setiap hari, setiap minggu yang itu. Saya menganggap itu aneh, tapi model itu begitu, yang saya kenal, yang paling saya, dia suka sekali berdoa, itu model. Sehingga setiap kali kita ada persoalan, dulu yang kita ingat persis, waktu Hillary mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Setiap hari kita hitung-hitung itu suara. Mari Ibu Tewi cuma dia bilang, tenang coba, Tuhan saudara, pasti jadi. Kok dia tidak? Kita sampai pagi hitung-hitung, hukum di sana, hukum di sini, hukum di sana. Ibu Tewi itu seperti itu. Ketika ada persoalan, waktu belum dilantik sebagai bupati, selalu Ibu Tewi
rindukan. Tenang coba pasti hilang. Kepercayaan itu betul-betul luar biasa. Walaupun kadang-kadang faktanya tidak seperti itu, tapi dia selalu berprinsip, dia selalu bilang, ingatkan. Di atas itu kenyataan masih ada kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang saya tidak mengerti, saudara-saudara. Tetapi begitu lagi penting, dia juga tidak suka mengumbar penderitaannya. 10 tahun dia mengidap sakit kanker. Waktu dia kena serangan pertama, saudara-saudara, itu 3 bulan menjelang pemilihan bupati yang kedua di Bintang. Dia mengira, kita tanyakan, siapa yang terlibat kampanye dan sebagainya. Dia ternyata saudara-saudara dirawat di Singapura dengan diagnosa kanker stadium 3B. Dan setelah itu dia percaya dan kemudian dapat pengobatan dan dia sembuh. Dia mengatakan bahwa dia sembuh dan selama 10 tahun dia tidak pernah mengeluh, berobat di Singapura dan selalu mendapatkan pengobatan. Dan kemudian saudara-saudara, Ibu Teli sampai dengan hari ini, dia dipanggil Tuhan. Kita bersusah hati sekali, saya dengan Hilary, dengan pengalaman bersama Ibu Teli itu betul-betul satu kenangan yang luar biasa, kenangan yang sangat indah. Tolong katakan Pak Ibu Teli dengan gigi, dengan mati, tapi Tuhan, semuanya ada di tangan Tuhan. Kita cuma percaya saja bahwa rancangan Tuhan tidak ada yang jelek. Rancangan Tuhan tidak mencelakakan, tapi semua membawa kebaikan. Dan kami percaya, saya dan Hilary percaya bahwa rancangan Tuhan dengan meninggalnya itu dari ini adalah rancangan kebaikan. Dokter bilang tahun 2011 tinggal 2 tahun kalau kemoterapi dan operasi. Tapi Tuhan baik, selalu memelihara keluarga kami. Mama akhirnya boleh diberikan usia sampai 10 tahun lagi setelah kejadian itu. Menghantarkan Papa sampai Papa boleh bebas dari penjara. Dulu kan Papa kasih yang pernah masuk penjara. Kok Mama jadi bilangnya enggak, biar orang anggap karir politik sudah selesai, orang anggap ini, orang anggap itu. Tapi buat Mama, Papa itu seperti Yusuf. Yusuf itu diproses, dimurnikan, dipersiapkan jadi sesuatu yang besar. Itu Mama beriman. Dan akhirnya tahun berjalan, Papa boleh kembali. Dan ternyata yang orang-orang bilang, sampaikan karir politik sudah selesai, tidak terjadi. Mama iman dan pengharapan Mama kepada Tuhan bahwa Tuhan akan angkat Papa lagi. Itu kemudian terjadi sampai nama baik Papa boleh dibunyikan. Dan doa Tuhan berikan berkat yang lebih besar lagi. Tuhan boleh izinkan Mama lihat dan antar dari kemarin sampai jadi orang terindah. Bahkan berkat yang luar biasa karena Hilary sendiri secara pribadi tidak menyangka. Mama terus berdoa untuk Hilary karena awal dari pencalonkan diri hampir tidak ada yang percaya. Sepanjang sejarah umur 23 tahun jadi anggota DPR RI, kadang kalau mau berjalan kampanye di Mama doang jadi bilang mungkin akhirnya tidak tuh umur 22. Tapi lihat lagi dari mustahil bagi Tuhan. Karena toh di doa Mama, di doa Ibu selalu kudengar namaku. Begitu doa menjadi mantap. Nah, bagaimana terang melihat keadaan saat ini tidak lepas dari doa dan dari lutut Mama yang terus bertelut pada Tuhan untuk meminta pertolongan. Photos and videos that we took have been keeping.
pieces of myself. Living life without you just feels so wrong. I want you to be here with me. I know it sounds crazy. I miss your laugh and I miss everything we used to be. And even if it is just for a while, God, please give us the time. I can't deal with the reality. There's nothing left that I can do, 'cause my heart is just missing.